Bank BNI, kemudian ada Indomaret, ada Alfamart, terus ini ada toko mainan Hot Wheels ya. Halo, jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast. Halo teman-teman, apa kabar semua? Di depan Ngopeni Diecast saat ini udah ada apa ya? Ini diorama yang belum dirakit ya. Dan sekarang mari kita buka dan kita lihat diorama apa yang Ngopeni Diecast beli ya. Kita langsung buka aja, bukanya seperti ini. Gimana cara bukanya nih? Nanti takut ikut ke ini ya, kepotong dioramanya kalau begitu cara bukanya. Jadi ini ada beberapa diorama yang Ngopeni Diecast beli online ya. Nah, ini dia. Untuk stop motion ya. Awal ini sebetulnya udah aman ya, udah dilapisin sama karton yang tebel ini ya. Tuh. Udah aman, jadi kalau kita tadi kita sobek gitu aman sebetulnya ya. Nah, ini dia diorama yang kita beli, merakit diorama papercraft ya. Dapat apa aja kita, langsung aja kita buka ya. Jadi ini udah disediakan ya hardboard ini. Ini untuk nanti lapisan kita ketika kita merakit ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini Ngopeni Diecast beli rumah ya teman-teman ya. Jadi nanti kita potong bagian-bagian yang ini ya, kita potong-potong ya. Kemudian di sini juga udah tulisannya lem ya. Jadi nanti ini kita lem. Jadi ditanya rumah teman-teman, rumah dengan dua rumah ya, dua rumah tipe rumah. Nanti kita rakit ya. Kemudian oh ya, untuk skalanya ini 1:64 ya. Nah, ini juga nanti kita lipet ini ya. Dan ini ada petunjuk jalannya ya, Kapolresta Stasiun Kota RSUD. Nah, kita mau ngerakit yang ini aja dulu ya. Nah, ini dulu ya, kita rakit diorama yang super keren ini. Ini adalah diorama ruko ya. Di sini ada Bank BNI, kemudian ada Indomaret, ada Alfamart, terus ini ada toko mainan Hot Wheels ya. Terus ya, ini ada Krispy Krabs, Krispy Kreme ya, kemudian JNT di sini ya. Nah, oke, yuk langsung aja kita potong-potong ya. Thank you.
Setelah ini kita potong-potong, kemudian kita potong yang ini dulu ya. Dan kita potong yang bagian-bagian besar dulu ya teman-teman ya. Bagian-bagian kecilnya itu nanti ya. Itu perintilan-perintilannya seperti misalkan ini ya, signboard gini, kemudian ada AC ini gini, itu nanti belakangan ya teman-teman. Kita sekarang potong yang bagian-bagian besarnya dulu. Nah, udah kepotong semua. Kemudian ini kita tekuk ya bagian yang untuk ditempel-tempel ini. Nah, ini juga bagian lanteknya ya. Kita tekuknya ke dalam ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tekuk keluar. Ini kita tekuk ke luar juga. Ini atapnya ya. Nah, kemudian ini juga kita tekuk ya untuk bagian yang akan nanti kita lem ke sisi yang sebelahnya. Ini juga kita tekuk. Ini kita tekuk seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Nah. Kemudian bawahnya itu ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti ini begini. Terus ini seperti ini. Nah, nanti di sebelah sininya ada toko kecil ini, kop ini ya. Ini kita ini dulu ya teman-teman ya. Kita potong-potongin dulu. Nah, sudah dipotong semua ya untuk kafe-kafenya, tinggal logo-logo dan signboardnya saja ya. Ini sudah kita potong-potong semua ya, tinggal ininya aja. Ini kita singkirkan dulu. Kemudian untuk boardnya saya menggunakan yang tadi dikirim ya, bersama dengan paketnya. Dan kita pakai ini ya teman-teman. Nah, ini jalanannya ceritanya ya. Nah, ini tempat parkirannya ceritanya ya. Dan saya mau merapikan pinggirannya ini terlebih dahulu ya sebelum ditempel.
kita rapikan dahulu pinggirannya ini. Yang putih-putihnya ini kita buang ya. Yang rata ya. Dan yang saya gunakan adalah lem uhu ya, all purpose multiguna. Kita rapikan ya. Nah, seperti ini ya. Sudah menempel di hard boardnya. Kemudian langkah kedua kita merapikan ini ya. Kita lem terlebih dahulu atasnya ini. Kita tunggu sampai kering beberapa menit saja. Kita diamkan terlebih dahulu ya biar dia kering. Kemudian kita menempel yang ini ya teman-teman ya, yang bagian sisi sebelah kirinya ini ya. Nah, kita tempel dulu nih. Kita kasih lem uhu. Nah, setelah kering ini nanti jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini di sebelah sini, kemudian ini nanti ditempel sebelah sini. Nah, ini kita tempel ini dulu terlebih dahulu ya, untuk menyatukan dua ruku yang bersamping-sampingan atau bersebelah-sebelahan ya. Setelah itu kita lem yang bagian sininya ya teman-teman ya. Dan ini letaknya itu ada di pojokan ini ya, seperti ini. Nah, kita diamkan terlebih dahulu beberapa menit saja. Nah, kemudian kita tempel ke bagian bawahnya ya, sambil nungguin yang tempelan tadi coffee shopnya itu ya.
Kemudian kita tempel seperti ini ya. Selain menggunakan uhu ini, teman-teman juga bisa menggunakan double tip ya. Tentunya double tip yang kuat ya, bukan double tip yang abal-abal. Juga bisa. Nah, tapi kali ini ngopi ini Dekes menggunakan lip uhu. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita sekarang pasang, tinggal kita pasang ininya ya, teman-teman ya. Nanti ini Toys Hobbies di toko ini ya. Kemudian ini ada Alfamart ya, Indomaret. Kita taruh di sini ya, Alfamart, Indomaret. Sambil nunggu JNT-nya kering, kita tempel ini ya. Coffee shop-nya dulu ya. Nah, kita tempel di sini ya, JNT-nya. Nah, ceritanya nongol gitu ya, tiga dimensi gitu ya. Kemudian kita mau Alfamart sama Indomaret, apa ini ya, ATM ya. Bikin buat ATM-nya ya di sini. Toys and Hobbies, kita tempel di sini. Jualan Hot Wheels dia ya. Nah, kemudian yang untuk Alfamartnya ini ya, jadi harusnya itu dia 3D gini ya. Tulisannya agak nongol gitu, tapi ngelemnya agak sulit ini. Jadi Indomaret nih guys. Indomaret Alfa. Ini yang part kecil-kecilnya ini seperti tulisan Indomaret. Ini kemarin udah gua ini ya. Udah saya potong-potong dan udah dibikin seperti ini ya. Ini AC-nya ini ngelewer-ngelewer gini, bingung ini. Ini ngelemnya gimana ini? Nah, gitu ya. Nah, terus yang Indomaret ini saya pengen taruh di sini ya. Bisa Indomaret ini dilem dulu nih. Neon box nih ceritanya nih.
Terus ini ada ceritanya promo-promo ya, ada promo Hot Wheel, terus ada promo apa nih ya, susu atau apa nih. Nah, ini kita tempel di bawahnya situ ya. Biar agak kering dulu. Ini juga. Kemudian ini tulisan ATM BCA-nya ditaruh di sini ya. Nah, taruh di sini. Nah, yang repot ini kita masang yang AC-AC ini ya. Ini agak repot ini masangnya ini, AC-AC ini. Ini guys, ini yang warna-warna ini ceritanya karpet ya. Ini detail banget loh. Sampai detail-detail karpet aja ada. Nah, ini kita lem gini. Ceritanya karpet ini loh. Nah, welcome gitu ya. Kemudian ini tempat sampah ya. Yang untuk tempat sampahnya ini saya pakai cotton bud ya. Kemudian dipotong jadi seperti ini kecil ya. Ini untuk fungsinya isian dari tempat sampah ini, tong sampah yang silinder itu ya. Nah, ini supaya berbentuk silinder aja jadi saya pakai cotton bud. Seperti ini tempat sampahnya. Terus yang kelebihannya ini kita potong ya. Nah, ini tempat sampahnya udah kering ya. Terus mau saya taruh di antara Alfamart dan Indomaret. Nah, jadi ya. Kemudian agar lebih kelihatan estetik lagi di sini ya, mau saya kasih hidran ya. Nanti di trotoar sini saya kasih hidran jadi biar kelihatan lebih estetik lagi. Pakai lem uku ya, kita tempel di sini ya teman-teman ya, hidran biasanya nih kalau ada kebakaran. Nah, di sini ada hidran ya. Agar lebih estetik aja. Nah, udah jadi ya